Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Marzia binti Abdul Ghaffar. Saya adalah founder kepada produk Supermum dan juga director kepada Nauzi International Sdn Bhd. Saya Muhammad Izzuan bin Muhammad Musai, antara salah seorang CEO dalam Nauzi International Sdn Bhd. Pada asalnya kami hanya try jual sabun basuh baju yang tong besar tu, yang warna-warni tu. Okey, kami jual daripada rumah ke rumah, rumah ke rumah, bermula di kampung kami lah di Sungai Udang Melaka. Pada satu hari ni kita orang, itu saya dan husband, pergi ke rumah seorang kawan and promote untuk sabun basuh baju yang 10 kilo ni. Tapi dia tak nak. Dia menyuarakan dia punya luahan hati, mana dia sangat penat nak kena sental baju anak sekolah, baju sekolah anak dia setiap hari kan. Memang hari-hari balik kotor, balik kotor. Lepas tu dia tanya saya, kau tak ada ke sabun yang boleh sembuh-sembuh je? Lepas tu daki hitam-hitam ni hilang. Lepas tu saya cakap, tak ada. Besoknya baru saya terfikir, berapa ramai orang ada masalah macam tu? Berapa ramai ibu ada masalah macam tu? Berapa ramai anak murid sekolah yang ada masalah macam tu juga kan? Jadi seminggu selepas tu nak ditakdirkan, Allah jodohkan kami dengan chemical Supermum ni, and kami try buat. Tapi secara kecil-kecilan dulu tanpa label, dan kami bermula di negeri Melaka sahaja. Kita memang nak bantu orang, tapi bukan sahaja di dalam bentuk kewangan ataupun apa sahaja yang kita mampu. Perniagaan juga adalah salah satu platform untuk kita menyampaikan apa yang kita ingin bantu seseorang dari segi. Bila adanya manusia, adanya masalah, dan bila ada masalah, datanglah solusi. Dan solusi itulah yang sebenarnya kita boleh bantu orang lain dengan cara perniagaan, dan kita dapat selerakkan dia kepada manusia sejaga, bukan sahaja kepada orang yang di sekeliling kita. Dia akan boleh pergi lebih jauh lagi. Kita perlu untuk bagi tahu masyarakat yang mana Supermum ini memang penting. Supermum perlu ada di setiap rumah. Dan dengan itu kita melancarkan pelbagai bentuk marketing melalui televisyen, antara TV Haljira, kita melalui BeFriends, Assalamualaikum. Daripada situ kita dapat meyakinkan para stokis, para ejen untuk bersama-sama kita, yang mana kita punya visi ini besar, kita punya misi besar. So that daripada apa yang kita dah rancangkan, kita perlu bekerjasama. Harapan saya adalah untuk mencapai visi di Nauzi International Sdn Bhd, iaitu satu rumah, satu Supermum. Visi ini mula-mula datang daripada saya sendiri. Tapi lama kelamaan visi ini tanpa perlu saya beritahu kepada ejen-ejen dan stokis-stokis baru saya. Ejen-ejen dan stokis-stokis baru ni sedar yang setiap rumah perlu ada satu Supermum. Ejen-ejen dan stokis-stokis baru saya, sebelum diorang menjual, diorang menggunakan sendiri Supermum. And bila diorang gunakan sendiri, diorang rasa kesenangan dalam menanggalkan kotoran degil, baik di baju, baju putih ke baju berwarna ke, di dapur ke, di ruang tamu ke, di dinding ke. Dan diorang rasa sendiri pengalaman senang untuk menanggalkan kotoran degil. Dan juga tim-tim di Nauzi International Sdn Bhd akan memastikan anda semua dapat merasai pengalaman yang sama macam kami semua, dan keseronokan dalam menggunakan Supermum.
pada asalnya kita fikirkan untuk bantu orang dari segi kewangan, dari segi tenaga, dari segi masa. Tapi kalau kita nak bantu dengan apa yang kita ada, masa, tenaga dan duit, mungkin kita tak mampu. Tapi dengan adanya ramai orang, dengan adanya ejen, adanya stokis, Supermum ni dapat membantu para ibu. Para ibu sangat ramai di Malaysia, ada berjuta-juta rumah yang memerlukan Supermum. Dan daripada situlah terdetiknya niat kita untuk sampaikan lebih luas, untuk sampaikan misi kita, satu rumah, satu Supermum. The value niat tu jugalah yang menjadi pemangkin kepada para ejen dan stokis, bukan sahaja menyampaikan kebaikan tetapi juga dapat menjana pendapatan secara sampingan.